misalnya melakukan itu pihak dari Instagram, Instagram tidak boleh demikian. Begitu juga dengan Facebook yang tiba-tiba menghilang. Atau dulu kan pernah ada kasus siapa? Ustadz Somad ya. Ustadz Somad juga tiba-tiba akun Instagramnya hilang dan sebagainya. Jadi kalau itu dilakukan oleh Instagram, maka Instagram berarti tidak melakukan apa dengan benar, bahkan diskriminatif. Nah kalau ada yang diskriminatif ini, ya mendingan dihapuskan aja itu Instagram, Facebook dan sebagainya. Kalau misalnya diskriminatif, tidak boleh.